Imam Abu Hanifah pula secara mutlak, tak kira keadaan macam mana, kenderaan kau, berjalan kaki kau, eloknya duduk di belakang. Sebab itu makna asal mengiringi. Kita duduk di belakang orang yang kita iringi. Walaupun kadang-kadang adalah sama sejajar dengan dia, mungkin ke depan, itu tak kira. Tapi lebih kuat, yang lebih banyak, makna asal dia mengiringi ialah di belakang, bukan di hadapan. Dia pegang begitu. Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia, dia pegang dengan hadis Ibnu Mas'ud pula, hadis marfu, al-janazatu matbu'atun, janazah itu diikuti. Diikuti mana? Kita duduk belakang, matbu'atun, dia tu diikuti, dia duduk depan lah. Walaisat bitabi'ah, janazah bukan mengikut, dia diikuti. Walaisa ma'aha man taqaddamaha, dan tidak sepatutnya tidak ada orang yang mendahuluinya lah. Begitu juga ada satu riwayat daripada Tawus, dia kata Rasulullah SAW tidak berjalan ketika mengiringi jenazah sehingga mati, melainkan di belakang jenazah. Wabihi na'khudu, kita pegang satu, kita pegang yang itulah, itulah pegangan kita. Lepas tu riwayat Sayyidina Ali pula, kelebihan orang yang berjalan di belakang jenazah daripada orang yang berjalan di hadapannya seperti kelebihan sembahyang jemaah dengan sembahyang seorang. Sebab kita nak, dari segi harus tu semua terima, harus boleh duduk mana-mana pun, lebih afdal. Jadi lebih afdal ni sembahyang seorang pun boleh, dapat pahala juga, sah juga, tapi afdal tu, afdalnya jemaah. Jadi dibandingkan duduk di belakang jenazah ni dengan sembahyang berjemaah, mana itu lebih lah. Lepas tu kalau ada hadis Anas yang menunjukkan boleh kita berjalan mana-mana pun, seperti yang dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Bukhari tadi, itu semata-mata nak menunjukkan harus saja, kata dia. Semua terima yang tu, kata dia. Tetapi kalau nak cari yang lebih afdal, orang Hanafi kata duduk di belakang, itu lebih afdal. Begitu juga hadis Mughirah yang menyebutkan boleh duduk mana-mana pun, itu juga untuk menunjukkan keharusan, bukan menunjukkan yang afdal. Tak apalah, kita tengok sini lagi. Lepas tu dijawab Imam Syafi'i tadi, pegangkan dengan hadis Ibnu Umar tu, dia jawab, itu yang marfu' dia tidak sahih, kata dia. Cuma yang marfu' dia tidak sahih, tidak sahih. Bahkan ada ulama pertikaikan hadis itu. Sebab itulah Imam Tirmizi mengatakan, menjelaskan dengan jelas, dia sebut bahawa hadis itu tidak marfu', bahkan itu adalah mursal Zuhri, kata dia. Dan inilah yang lebih sahih, mursal Zuhri, dan inilah yang lebih sahih. Sedangkan kalau nak kira orang-orang Syafi'i ni, kita pakai mursal, bukan hujah di sisi mereka. Kenapa nak buat hujah pula sekarang ni? Tak apalah, kalau andai sekali, kita andaikan kita boleh terima lah hadis itu, hadis itu okey, tak apalah. Dia bukan menunjukkan lebih afdal, dia sekadar menunjukkan harus saja. Itu pendapat dia, menunjukkan harus saja. Sebab apa kita perlu takwil tu? Sebab mana yang lebih banyak riwayat? Riwayat mana lebih banyak? Lebih banyak menunjukkan kelebihan duduk di belakang, dia kata. Sebab itu kita utamakan itu, itu asasnya. Yang lain itu sekadar menyatakan keharusan saja. Tak apalah.